blank. Nah saya ini mulai mantap. Tapi penak ya, kalau godongnya bareng. Kalau godongnya kuning, tapi woy penak. Penak, jadi lomba ibleng apa ya? Celetetan, lokal kaliber. Jadi udah ngomong kaliber lah. Sejarah di lingkungan sih. Lingkungan cagak kuning. Kayak ngarep kayak guys, kayak omae Pak Mudin sehingga ini tutup tapi guys ya. Tapi tutup. Gue. Nanti kita lanjut. Ini tadi gue sampai serawung ya. Pantes cepat kan ya kalian. Petuk koncoku SD. Tiba no koncoku SD guys. Diplok. Thank you Mas Ari. Habis hujan guys, ini tadi menguras ini, menguras latar, menguras apa ini namanya, latar ya. Nah gila sengewangi-wangket mang belon resik-resik baru hujan banjir seperti ini ya guys ya. Wes banyak orang jamaah sowan. Nah, iki lho. Sing resik-resik, guys. Aku mek bagian delok tok. Banjir soare, guys. Banjir. Nah, seperti ini ya, guys ya. Tadi habis hujan, terus banjir. Alhamdulillah sudah dikuras, sudah dibersihkan. Nah, seperti ini. Nah, koyok ini, guys. Seperti ini ya, guys. Ini banyak yang mau sowan. Mungkin nanti akan ikut halal bihalal. Seperti ini. Nah, kene mang iki koyok kolam ya, guys, sing iki. Sing kene mang koyok kolam. Tapi wis dikuras karo karo petugas apa ya yang hikmah di sini ya, seperti ini. Nah ini soalnya mang udan guys, ketampon tekan dhuwur akhirnya ngalir to yang rene. Nah koyok ngono lho guys, kandeli koyok ngono. Masyaallah. Oke, suasananya seperti ini ya di Markas Sabilut Taubah. Kita update lagi nanti bagaimana kondisinya di sini. Masih dibersihkan juga sama petugas-petugas. Kita lihat saja nanti. Nanti acaranya nanti jangan lupa halal bihalal ya. Info-info hari ini acaranya halal bihalal. Oke. Okay. Nah, seperti ini ya guys ya. Tugasnya ket mang hujan-hujan kayak ngene. Resik-resik terus. Nah, seperti ini suasana di sini guys. Sudah berkumpul jamaah-jamaah mau ikut halal bihalal hari ini. Malam ini ya guys ya. Jangan lupa nanti malam jam 7 sampai jam 10 halal bihalalnya. Oke. Beh, wis teko kene. Wih, rame ini guys. Sore ini ramenya seperti ini. Masya Allah. Ini masih ditata ya guys ya. Masih persiapan penataan nanti untuk halal bihalal guys. Karpetnya masih ditata sama Mbak Kurun dan santri-santri seperti ini. Oke. Seperti ini ya guys ya di sini. Ruame wisan guys. Ruame. Masya Allah. Koyok ngene. Thank you.
Koyok ini guys, suasana di markas sore ini guys. Esruwami, masya Allah. Koyok ini guys. Masih persiapan ya guys. Persiapan. Nih, klosoni masih disiapkan untuk halal bihalal nanti guys. Masih dipikirkan bagaimana nanti guys. Seperti ini. Lagi loh guys, semakin banyak yang datang loh guys. Semakin banyak yang datang. Masya Allah. Padahal iki ya karpete ya sik bingung lek noto. Jamaah semakin banyak yang berdatangan kayak ini. Iya terus nami. Semakin banyak yang berdatangan. Masya Allah. Oke lah kayak ini gitu. Alhamdulillah tadi hujannya sudah reda, sudah bisa dibersihkan tadi alhamdulillah. Koyok ini oke. Koyok ini guys, suasana Sorsengon sudah seperti ini raminya. Padahal ini baru jam 4. Jam 4-an guys ini guys. Suasananya seperti ini. Sudah ruame. Alhamdulillah. Sudah ini nanti akan seperti apa ya. Kita tunggu saja nanti ya. Kita insya Allah habis maghrib kita ke sini lagi. Oke. Kita lihat depan ya. Kita lihat depan. Kita lewat sini ya. Kita lewat sini. Ki pelate yo adek B nek ade nek B E nek L macam-macam nek D K bareng lho guys. Masya Allah. Oke. Suasana nih. Bah, lah kok bakal Mbak Rena. Mbak Rena wis ready, guys. Hari ini tidak bawa bendera. Bawa kopi saiki malian. Oh, Mbak. Oh, saiki enggak bawa bendera, guys, ya, kopi. Bawa, kadang. Oh, siap. Dilari sih, guys, lek ke sini. Selalu di sini ya, Mbak, ya sekarang. Lapake di Sorsengon di sebelah iki lho guys, paving arah langsung ke markas. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rena. Semoga laris manis. Monggo-monggo. Nah, seperti ini ya guys ya. Suasananya proyeknya sik mandek, guys. Proyeknya sik mandek, prei, rio-yo. Nah, seperti ini. Kopi pondok mbuh iki kok buka apa enggak ya? Moga-moga mangga Pak. Nggih. Mangga. Nah, seperti ini ya guys, suasana di belakang. Suasana di jalur VIP. Ini sekarang di anu ada dua guys nih pintunya. Seperti ini. Nah, masya Allah. Ini sarana dan prasarana nih anu ya masih anu ya. Tadi Guse tadi reuni di mantenan katanya tadi. Info-info tadi reuni di mantenan guys. Seperti ini suasana di markas Sabilut Tauba. Alhamdulillah hari ini terpantau rame, apalagi nanti ya guys ya. Nanti jam 7 malam guys jadwalnya, sudah dijadwal halal bihalalnya nanti jam 7 malam. Insya Allah nanti saya sama masih ke markas. Gak tahu tapi nanti bisa live apa enggak. Seperti itu. Karena kadang ya sungkan, kok gak sungkan ya live, gak sungkan ya enggak ya guys ya. Seperti ini guys. Rame. Alhamdulillah. Mas Wangga. Dari pagi guys rame.
sudah dari tadi pagi rame terus. Oke, ya guys ya, segitu dulu video kita hari ini, sore ini. Semoga selalu dan selalu bermanfaat, dan semoga bisa menjadi obat rindu buat teman-teman yang belum bisa datang ke Markas Sabilu Taubah. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video saya kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.